tepat ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika menggerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai, ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita, bangsa Indonesia. Teman-teman media, perkenalkan nama saya Vero Uziel, Ketua BEM UI 2024. Mengenai seruan kita hari ini, tentunya ini merupakan semangat kita bersama, Civitas Akademika Universitas Indonesia, yang melihat ada suatu permasalahan yang sedang menghampiri bangsa kita. Tentunya, sebagai bangsa Indonesia, kita penting untuk menyikapi ini secara tegas, secara konkret, agar masyarakat di luar sana bisa mengetahui sebetulnya ada permasalahan apa yang kita hadapi. Kita penting untuk bergerak bersama, menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan hal yang tentunya sangat tegas dan real. Dari itu kita menuntut pemerintah juga untuk merespon apa yang kita minta dengan konkret juga. Seperti itu. Konkretnya apa? Apa yang dilakukan, Pak? Baik, apa yang akan dilakukan pastinya sejauh ini kita tetap berusaha untuk menjaga rasa percaya terhadap pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah untuk menjaga rasa percaya yang telah kita berikan. Tetapi apabila rasa percaya tersebut dikhianati, tidak dihiraukan, tidak didengarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan-gerakan yang dapat menuntut kenyataan ataupun menuntut sikap yang lebih konkret dari pemerintah. Seperti itu. Apakah